Oke, cek. Oke, cek. Oke, cek. Bani kemana? Sembunyi ya. Iya, Mas. Mas, kok nggak takut sama saya? Enggak, Mbak. Udah biasa saya lihat yang beginian. Ini, Mbak. Dipakai helm dan maskernya. Biar orang-orang nggak takut. Stop, stop, stop. Stop, Bang. Kenapa? Nggak boleh masuk? Kalau Mas Seno boleh masuk, tapi kalau Bang Opang nggak boleh masuk. Lah, kenapa jadi gua nggak boleh masuk? Ya udah deh, udah deh, demi kepentingan bersama nih, kepentingan umat manusia deh, gua nurut aja. Tapi kalau nganter makanan boleh? Boleh, tapi harus lapor saya dulu. Siap. Terima kasih Bang ya. Nih. Iya. Oke deh. Anterin ayah dong. Kemana Mbak? Ke pasar. Hayu? Hayu ke pasar malah. Alhamdulillah. Ini helmnya. Nggak jadi deh bang. Alergi ayah. Mendingan ayah order okejek. Udah wangi, cakep-cakep lagi. Tuang ojeknya. Dikata bau katanya. Mbak Sali, Mbak, tolongin saya dong, Mbak. Aduh, Mbak. Apa sih? Tenang dulu, tenang dulu. Lu minta tolong apa? Kenapa? Kenapa sih? Kenapa sih? Motor saya hilang, Mbak. Aduh, hah? Gimana ini? Motornya hilang? Iya. Serius motor lo hilang? Iya. Di halaman kantor ini lagi? Iya, Bu. Barusan aja. Lo tenang dulu. Kita cari bareng-bareng, siapa tahu motor lo ada pakai tapi nggak izin sama lo. Tapi tolong ya Bu ya, biar ketemu Bu motor saya. Bu. Iya, lo tenang dulu, lo tenang dulu ya. Mbak Prima, gini Mbak Prima. Mendingan sekarang Mbak Prima tanya sama OB yang gantiin satpam. Siapa tahu dia tahu sesuatu, kan? Aduh, bener tuh, Mbak. Ya udah, tenang aja, kita pasti bantuin lo cari ya. Beneran ya Bu ya. Oke. Sampai ketemu Bu. Ya. Mbak, Mbak main film apa? Saya syuting film horor, Mas. Judulnya Setan Bergigi Dua. Oh, Mbak artis toh? Bukan Mas, saya figuran. Jadi setan-setan gitu. Tapi kata orang muka saya nakutin Mas. Mbak, jangan takutin saya Mbak. Oh, hantu kok naik motor? Biasanya juga terbang. Mbak, ini siapa Mbak pencurinya? Bentar dong, deh. Ini kan gue lagi mikir. Ya udah, kalau udah selesai mikirnya, panggil Adi aja ya, Mbak. Panggil Adi dulu. Masuk. Mbak Prim, Mbak Prim. Kenapa sih, Sar? Ya, aku tahu deh pelaku curian mor di sini. Ada yang lu curigain? Akhir-akhir ini aku ngeliat ada dua orang tukang ojek pangkalan tuh mencurigakan banget, Mbak Prima. Opang sama Odet maksud lo? Ini aku gak percaya ya. Gak mungkin lah mereka berdua, apalagi Opang. Kita kan kenal baik sama mereka berdua. Opang juga gak mungkin deh berani macam-macam ke kantor ini. Nih, Mbak gak percaya kan? Mbak lihat sendiri, aku punya videonya. Sorry lupa, Seno. Oh iya, Naya. Kenal. Iya, Naya. Kenapa kalian pegangan tangan? Gejolak kaula muda.
Mas pasti seniman ya? Diam! Dulu Jakarta begitu indah! Tapi kenapa? Kenapa? Kenapa sekarang berbeda? Mas, tuh, lu yakin dia bisa? Cobalah ya. Bro, lu coba mainin satu lagu. Kita mau lihat skill lo.